di vlog kereta cepat ya. Mantap nih, emosi IT-nya sudah terpantau dari kawasan Gempol Sari ya, tepatnya di sini ya. Nah, ini emunya tertutup sebuah sound barrier ya. Nah, akhirnya muncul sekali nih untuk max kecepatannya. Sepertinya cepat ya, mungkin 80 km per jam ya, dari Bandung hingga Jakarta nih. Mantap teman-teman. Wow, panjang sekali ya nih rangkaiannya. Jadi teman-teman, untuk Emu CIT ini melaju ke arah barat ya, atau ke arah Jakarta menuju arah stasiun Halim ya. Karena kan waktu hari kemarin, dan juga tes run juga ya. Oke, ya final titik ya. Pukul siang nih. Emu CIT kembali menuju area stasiun Tegaluar nih. Kemungkinan selesai tes run ya dari Jakarta hingga Bandung sekitar 2 jam lebih ya. Untuk kecepatannya sangat cepat ya, ini max kecepatannya sepertinya 80 km per jam ataupun 120 km per jam ya. Untuk gerbong CIT nya ini memiliki 8 rangkaian ya teman-teman, panjang sekali ya. Oke teman-teman, tonton terus video channel ini dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, dan akhirnya Emu CIT kembali lagi menuju arah barat. Jadi untuk melintasnya di jalur kedua ya, jalur utara nih teman-teman. Emu CIT ini berwarna kuning ya, sedangkan yang tanggal kemarin tanggal 19 Mei tahun 2023 ya menggunakan Emu yang berwarna merah ya, seperti di channel saya kemarin itu saya sudah upload ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman lampu depan dari Emu CIT CR 400 AF ini menyala ya. Sudah mendekati long span Pasir Koja. Keren ya teman-teman. Salam Indonesia maju dan salam Indonesia sukses selalu. Kita lihat ya, Emu CIT ini jalannya sangat cepat sekali nih menuju arah Jakarta teman-teman. Jadi teman-teman, saya tidak sendiri ya di sini, bersama rekan-rekan YouTuber. Ada Kang Dani Arsandi dan Kang Amar Thomas Channel ya, sedang memantau juga di sini.